Come on, sekedap hela uragara randeng. Kami bertuju mau bernyanyi bersama. Yo, tangan di atas, kaki di atas. Persahabatan dua komedian Sule dan Andre Taulani memang sulit untuk dipisahkan. Andre yang baru saja menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah selama satu bulan ini membuat Sule begitu merindukan sosok sahabat tercintanya. Bahkan untuk kedatangan Andre di lokasi syuting OVJ nanti, Sule sudah menyiapkan pesta kejutan untuk Andre yang begitu ia rindukan. Justru saya akan membuat sebuah surprise buat dia, jadi saya akan ngerjain dia. Gitu. Jadi saya akan nyuekin dia, pura-pura saya nggak, istilahnya nggak kangen gitu, padahal dalam hati kangen banget, jadi mau dikerjain sama teman-teman. Pesta kejutan yang Sule siapkan untuk Andre Taulani menjadi bukti betapa rindunya hati Sule untuk bisa melihat sahabatnya lagi. Bahkan Sule sampai lupa menitipkan buah tangan atau oleh-oleh dari Tanah Suci Mekah, lantaran ia hanya mengharapkan Andre bisa pulang dengan sehat dan selamat usai menunaikan ibadah hajinya. Sebetulnya nggak nitip apa-apalah, saya hanya bisa mendoakan, tapi Andre katanya saya udah bikin apa, udah ngasih sesuatu karena dia tahu saya ulang tahun, dia mau ngasih kado. Karena ya seperti itu, di Opera Panjapa kita berdua lah istilahnya, di saat Andre ulang tahun saya memberikan sesuatu, ya kayak keluarga lah. Ya nggak tahu, kita katanya nih hari Senin dia mau ngasih sesuatu, nggak tahu apa. Tapi saya tidak berharap lah, yang penting dia selamat, tidak balik lagi ke sini juga. Saya berani mau ngasih hadiah sama Andre, tapi yang terpenting ya ngasih doa, biar selamat.